Jadi menurut Barbi sekarang saudara Gali lagi sedang kurang nyaman kepada dia, lagi sedang kurang nyaman. Nah, saya tadi pertama meminta untuk komunikasi dengan beliau, beliau menjawab bahwa dia tidak mau komen. Mau apa, Pak? Tidak mau komen. Dia tidak mau komentar. Saya sampai dua kali tadi penjaga itu datang, saya bilang, tolong tanya, dia masih mau nggak dibantu oleh Berbi? Karena Berbi bilang begitu, masih mau nggak dibantu dalam hal kasasi dan atau nanti peninjauan kembali. Tapi Gali mengatakan dia tidak mau jawab, dia menyerahkan kepada pengacaranya, siapa namanya tadi? Dia mengatakan tadi kepada komunikasi dengan pengacaranya. Nah, jadi sekarang ya, harapan dari pemegasan sudah saya sampaikan, tapi Gali tidak mau merespon. Jadi seperti itu. Ada pesan khusus mungkin dari Berbi pribadi? Ya, Berbi memang mengatakan bahwa sekarang Gali sedang kurang nyaman dengan dia. Dan Berbi pun juga mengatakan dia juga agak sedikit kurang nyaman. Mungkin ada perbedaan, kita nggak tahu ya, mungkin sebelum COVID ini terjadi mungkin ada yang berkunjung ke Gali, Gali berkomunikasi lewat orang itu sampai ke Berbi dan atau memang berikutnya. Nah, orang ini kan sering berbeda pendapat juga ternyata. Bahkan Berbi mengatakan bahwa kemarin itu kan dia, sebelum dia menyampaikan permintaan cerai kepada Gali, dia kan merasakan juga, mengatakan juga di media kan, bahwa dia ada sesuatu kata-kata yang menurut Kumalasari itu tidak pantas disampaikan oleh Gali. Tapi dia tidak ada masalah. Jadi dia sampaikan jangan besok, informasi bahwa besok dia akan ada di salah satu TV swasta yang akan mengulas pasangan dari Berbi Kumalasari sekarang. Nah, jadi ya kalau boleh saya jujur, karena Berbi Kumalasari sekarang adalah partner saya di Rantokom, beliau sudah perkenalkan ke saya. Jadi beliau sudah perkenalkan ke saya calonnya, dalam pengertian pacar baru yang dekat dengan dia, namanya Daniel. Namanya Daniel, berkebangsaan Perancis. Orangnya saya lihat handsome, ganteng, kemudian komunikasinya baik, dia bisa bahasa Indonesia. Nah, jadi mungkin maksud Kumalasari, ya kalau info itu nanti sampai ke Gali Ginanjar, jangan membuat dia menjadi sakit hati atau marah. Karena Kumalasari mengatakan, saya kan sekarang pun posisi saya sinyal, saya tidak dalam posisi istri dari saudara Gali. Jadi jangan sampai ada tafsiran-tafsiran bahwa saya meninggalkan Gali begitu saja. Makanya dia mengatakan, masalah pasangan dia, apakah itu pacar atau calon suami, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perceraiannya dengan saudara Gali Ginanjar. Jangan besok, ini katanya besok itu akan di salah satu TV akan dibahas terkait dengan pasangan ini. Nah, jangan sampai ada bahasa ini orang ketiga. Tidak, dia baru kenal dan memang Berbi Kumalasari ini lebih banyak temannya cowok. Dia pun berkenalan dengan saudara Daniel ini juga dari temannya. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya. Jadi kalau ada berita-berita katanya Berbi menggandeng cowok bule, belum lagi selesai masalah dengan saudara Bali, itu nggak benar. Yang benar tuh dia baru kenal dengan Daniel, kemudian kemarin waktu di rutan Salemba Daniel dibawa dan berkenalan dengan saya dan orangnya baik. Tentu harapan dia tadi niatnya baik. Masalah dia dengan Daniel tidak ada sangkut pautnya perceraian dengan Bali. Dia berharap harapan Berbi Kumalasari Gali dapat menerima keadaan ini dan dia masih mau membantu untuk proses kasasi dan atau peninjauan kembali. Tapi kalau Gali tidak mau komentar atau memang tidak mau lagi dibantu, ya dia nggak bisa bilang apa-apa. Itu dari Berbi Kumalasari.